Semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku lagi semangat-semangatnya buat ngedekor kamar aku, karena sebelumnya aku belum pernah ngedekor kamar aku. Dan karena kamar aku kalau misalnya aku review tersorot banget, jadinya aku pengen memperbaiki keberantakan kamarku ini, jadi biar lebih baik dan lebih enak juga dilihatnya. Ini baru tahap pertama aku ngedekor kamar aku, dan ini ternyata barang-barang yang aku beli itu benar-benar lucu-lucu banget. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung nonton selain dan jangan sampai di skip. Nah, jadi aku beli beberapa barang dan menurut aku ini yang paling lucu. Aku nggak benar-benar nggak nyesel banget beli ini. Ini lucu banget. Warnanya itu pink, ada beberapa warna, ada warna putih, ada warna biru dan juga yang lainnya. Nah, bahan bunganya ini dia agak mirip sama kayak styrofoam, tapi dia itu bedanya lebih stretch gitu. Dia bisa ditarik sedikit aja, jadi nggak gampang robek. Dan jarak perbunganya itu sekitar 1 jengkal, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu keramaian, dan nggak terlalu sepi. Bunganya ini tadi ada yang nggak sengaja buat narik-narik, dan aku kira tuh dia bakal robek ataupun copot gitu ya. Ternyata tuh nggak, dia bahannya bener-bener awet. Nah, untuk nyalainnya, dia itu nggak butuh colokan, tapi dia itu pakai baterai. Pakai baterai kayak gini, jadi dia butuh 2 baterai. Jadi kalian tinggal masukin aja ke sininya dan tinggal klik on. Di sininya ada ininya. Nah, nyala deh kayak gini. Maaf ya, ini nggak terlalu kelihatan soalnya kebanting banget sama lampu aku yang terang banget ini. Nih, dia itu warnanya sebenarnya orange, cuma gara-gara si bunganya ini warnanya pink, jadi agak kebanting gitu. Karena dia pakai baterai, jadi kalian bisa nyalain kalau misalnya malam tidur, karena nggak usah ngabisin listrik lebih banyak gitu jadinya. Jadi kalian tinggal beli baterai aja, karena baterai kan harga juga lebih murah ya. Ini super bagus banget buat ngehias kamar kalian biar lebih tumbler dan estetik. Pokoknya aku suka banget beli ini. Kenapa aku nggak dari dulu beli ini ya? Aku baru nemu sekarang sih, jadi ini bener-bener lucu banget. Ini aku beli di SNTU Official Store di Tokopedia. Harganya itu 170 tadinya, cuma dia lagi promo 60%, jadi 68 ribuan aja. Nah, barang yang kedua ini tanaman hias. Ini benar-benar lucu banget. Di tanahnya juga dia agak kayak ada glitter-glitternya gitu, jadi enak banget dilihatnya. Ini kayaknya rumputnya emang dia kayak metalik gitu deh, jadi kelihatannya agak ada glitternya. Dia ini ada banyak pilihan warnanya, ada hijau, ada oranye. Nah, untuk bahan bunganya, dia itu plastik. Jadi kalian gak usah takut ini gampang rontok atau gimana, ini enggak. Jadi mau kalian tarik segimanapun, ini dia gak bakal copot. Nah, ini itu pas sampai, jadi dia misah antara pot sama bunganya itu misah. Jadi kalian bebas mau naruh sendiri itu gimana. Misalnya mau ditambah mawar-mawar kecil di samping-sampingnya, itu bisa banget. Jadi terserah kalian, sepinternya kalian aja pengen ngedekorasinya gimana. Itu lucu banget. Kita bahas potnya. Dia ini menurut aku bahan potnya tuh bener-bener bagus banget. Bukan pot-potan yang gimana ya, aku pernah beli dan langsung patah pas aku iseng buat mencet-mencetin. Dan ini enggak. Jadi kalian mau pencet gimana pun, ini aku udah keras banget loh. Jadi nggak usah takut dia gampang pecah lah, apalah, nggak, ini nggak gampang pecah. Karena pernah aku pasangnya di atas itu, di atas lemari yang nyangkut, dan ini jatuh dan dia nggak kenapa-napa. Ini sama, aku belinya di Tokopedia, di SNTU Official Store. Harganya itu normalnya Rp69.000, tapi lagi diskon 60%, jadi cuma Rp27.600 aja. Oh iya guys, ini aku juga sama beli di Tokopedia, di SNTU Store. Ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 100 ribuan dan lagi diskon jadi 75 ribuan aja. Ya, ini bahannya bukan kaleng-kaleng guys. Ini benar-benar bagus banget. Biasanya itu aku isi pakai air sama es, soalnya aku selalu suka yang dingin. Dan aku tuh biasanya rekaman kan sekitar 2 jaman atau 3 jaman. Padahal tuh aku ngasih esnya cuma dikit, cuma dia itu awet banget. Apa mungkin gara-gara bahan yang benar-benar bagus ya? Bentuknya dia itu unik banget, ada kayak segitiga gitu. Jadi bukan yang basic banget, itu bukan. Dan warnanya juga dia itu ombre. Dia itu banyak, ada banyak pilihan warnanya, ada warna ungu dan lainnya. Ini aku benar-benar rekomendasiin ke kalian banget. Dan ini masih jarang banget yang model yang kayak gini. Barang yang ada di belakang aku yaitu tirai.
tirai tumbler lamp. Dia itu tumbler lampnya bukan yang lurus biasa, tapi dia itu kayak modelnya tuh tirai, dan menurut aku ini panjang banget guys, karena setengah kamar aku pakein si tirai ini. Jadi dari sana, ujung tembok yang sana sampai sini, sampai ujung sini, sampai tembok yang di sebelah sana. Dan benar-benar panjang banget pokoknya. Aku nggak nyangka bakal sepanjang itu. Justru aku kira panjangnya itu setengahnya, dan ternyata dia itu panjangnya setengah kamar aku. Nah, tumbler lampnya aku matiin dulu, soalnya aku mau nunjukin ke kalian detailnya. Jadi dia tuh kayak gini, dan colokannya itu dia itu kayak gini. Jadi dia ada dua sambungan. Jadi ini tuh ada sambungannya. Jadi kalau misalnya kalian mau belinya dua, biar lebih, biar bisa buat satu kamar misalnya, ini bisa banget. Jadi kalian tinggal sambung aja. Dan ini itu colokan khususnya buat kalian colokin ke listrik. Ini kalian masukin sesuai bolongannya. Nah, kalau misalnya udah disambungin ininya nih, kita tutupin di sini, kita masukin terus. Jadi dia itu fungsinya biar sambungannya ini nggak copot-copotan. Nah, kalau udah disambung dan udah ditutup ininya, kalian tinggal colokin aja dan udah deh dia nyala. Nah, ini itu sama, aku belinya di Tokopedia di SNT Official. Harganya itu normalnya Rp170.000, tapi lagi promo 60% semua. Jadi dia tuh lagi ada promo 60% semuanya. Harganya jadi cuma Rp67.300 aja. Jadi ini bener-bener worth it banget harganya buat kualitas sebagus ini. Nah, aku juga beli rak. Ini raknya super lucu banget. Kalian bisa lihat sendiri motifnya. Tadi ada motif jerapah di sampingnya. Dan ini tuh dia terdiri dari dua rak, satu dan dua. Satunya panjang, satunya setengahnya. Ini kita buka dulu rak yang pertama. Dan aku bener-bener kaget banget karena di rak aku sebelumnya dia itu kurang cukup, jadi harus aku bagi dua. Dan di sini tuh dia muat semuanya, bahkan masih muat banyak banget. Ini tuh sekitar 20 lebihan lip cream. Dia muat satu gini dan masih ada banyak sisa buat naronya. Dan rak yang kedua, aku masih bingung ini buat naruh apaan. Jadi aku naruh barang-barang yang gak aku pakai, aku taruh sini. Dan ininya tuh dia space-nya bener-bener gede banget dan muat banyak nih. Kayak gini. Ini tuh tempatnya ini gede-gede banget loh bulatannya. Tapi dia muat banyak banget tuh, ya. Dan uniknya lagi dia ada tempat kayak gini ya nih guys. Ini kita ambil dulu ya biar gak ganggu. Ada kayak gininya, di ujungnya tuh udah kayak gininya. Jadi buat naruh lip cream kalian gini loh, biar bisa langsung bisa berdiri. Dan kalau misalnya kalian butuh, jadi kalian gak usah ribet-ribet buka rak lagi, jadi kalian tinggal ngambil kayak gini. Dan aku bakal tunjukin kacanya. Oh ya, by the way, ini tuh aku kayak tiba-tiba muncul ide, ini pas banget buat naruh sheet mask. Jadi sheet masknya tuh gak berantakan. Kalian bisa taruh di sini dan langsung rapih kok, soalnya dia pas gitu ukuran antara sheet masknya sama ininya tuh sama. Ini kita buka ya. Nah, jadi kayak gini kacanya itu, kacanya yang beneran ya. Jadi bukan plastik ataupun kaca yang mainan, bukan, ini kaca beneran dia tuh. Dan isinya aku tuh isi pakai beauty blender karena kan dia kan tertutup ya. Jadi menurut aku dia lebih aman dan lebih terjaga dari debu. Jadi aku taruh sini. Ini kita tutup. Dan kita taruh lagi sheet masknya. Tapi kalau misalnya kalian pengen kacanya dipajang aja, ya nggak apa-apa sih, nggak usah ditutup. Kalau aku sih pengennya lebih buat naro sheet masknya aja. Dan buat kalian, jangan takut dia gampang rontok karena dia itu dilengkapi dengan baut. Dan kalau misalnya kalian nggak punya pemasang bautnya, kalian otomatis beli ini tuh dapat pemasang baut yang kecil seperti yang tadi di opening aku sempat tunjukin kayak gitu. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi gimana ya masang bautnya, tenang aja. Itu masangnya gampang banget dan dia itu bahannya kayu ringan. Tapi walaupun ringan, dia itu super kokoh. Nih, jadi nggak gampang rusak ataupun retak gimana ataupun pecah. Biasanya aku tuh kalau masang ginian tuh ada yang pecah pasti. Dan ternyata dia nggak, karena sebagus itu. Dan di sampingnya itu ada motifnya gitu, lucu banget nih. Dan dia juga terdiri dari instruksi-instruksi yang gampang banget kalian tiruin. Gampang banget dipahami lah ya pokoknya. Nih, jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi takut gak bisa natonya atau gimana. Dan aku juga punya voucher buat kalian semua yang mau beli barang samaan kayak aku. Jadi kalian tinggal cek description box buat lebih lanjut tentang vouchernya. Jangan lupa cek description box.
Nah, jadi makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku, @mayaanya2.hz. Soalnya aku kalau misalnya mau ngupload apapun itu, aku bakal duluan infoin ke Instagram itu.